Kamu manggil teman pakai beb. Emang itu teman apa? Teman hidup. Teman apa? Teman. Teman apa? Ya teman, Adek. Iya, teman apa? Ada apa? Ada Adek, ada Adek ketemu gede. Gak boleh. Cowok sama cewek itu gak ada yang pure temenan. Pasti ada salah satunya ngelibatin rasa. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu. Meski ku tunggu hingga ujung waktuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya ke Facebook Persegi selalu akan baik kalau bukan cukup Rian Song. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah mengklik video ini. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin video. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah support aku dari awal berdirinya channel ini sampai sekarang guys. Terima kasih banyak. Nah, di video kali ini aku mau pengen bikin video prank lagi guys. Jadi pranknya itu seperti apa? Pranknya itu prank salah panggil nama. Kan biasanya kan aku panggil pacar aku tuh Ernita. Kalau gak Ernita tuh sayang. Kalau gak sayang tuh cocok. Nah, hari ini aku mau panggil dia tuh Beb. Nah, pasti kan dia kan kaget gitu guys ya. Pokoknya konten ini bakalan seru karena ada ratu kerajaan yang bakalan marah guys. Oke, matiin dulu kalian udah komen, subscribe, like. Gak usah kelamaan, kita langsung ke videonya aja. A few moments later. Jauh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal. Apa yang kamu nyampe? Kamu yang gak nyadar. Main HP mulu, perasaan ini kayak nyanyi. Apa kamu nyanyi mulu, gak jelas. Ma. Aku request aja. Apa? Apa ya? Kayak dawan-dawan kayak gitu. Lagu no. Apa metik-metiknya dari nyanyi kok banyak kaya. Ntar lu pikir. Lupa apa lagunya ini? Apaan ah? Tangting-tangting mulu dari tadi. Dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalir indah. Menyukan kita berjalan gitu lah Beb, orangnya jelek banget. Babeb. Bila rindu ini masih milikku, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Gatan. Harus berapa lama aku menunggumu. Aku menunggumu. Ku hadirkan dalam sebuahku menunggu, dalam hatiku menunggu. Aku pasti nadanya lah Beb. Babeb siapa Babeb? Siapa? Kamu. Kita punya panggilan baru. Salah orang. Salah orang. Enggak maksudku ya, iya panggilan baru sih. Emang siapa orangnya? Enggak. Siapa orang yang panggil kamu Beb? Enggak ada. Kok Beb?
baru kali ini aku dengar orang babe panggil. Baru kita beb. Enggak, babe kapan kamu panggil aku beb? Baru kali ini. Lagi. Enggak, kan salah orang, siapa yang kamu panggil? Bukan beb. Salah orang. Kan salah cewek. Kata mama kamu mana? Enggak tahu. Pakai tuh beb. Apaan sih? Ah, kamu mah gitu beb. Apaan serian? Apaan babe? Sumpah enggak dengar orang banget. Ini. Nyanyi lagi. Babe. Aku dan se. Kamu kenapa? Nih kayak gini. Punyamu yang kayak gini, punya aku enggak. Iya, punya aku kayak gini dari dulu, Beb. Apaan? Terus ih. Stop, guys. Goblok. Kenapa sih kamu? Dipanggil Beb marah, cewek-cewek lain dipanggil Beb. Enggak, Babe. Biasa juga gue manggil saya, enggak. Enggak, maksudnya orang-orang lain atau dipanggil. Atau panggil nama Ernita aja, ngapain babe. Iya sayang, enggak nih, maaf, salah kebiasaan. Kebiasaan sih, siapa? Ayy, ngapain sumpah. Ada. Yes. Jadi enggak, katanya mau itu kembang. Enggak. Jelasin dulu, siapa Beb? Enggak ada, apaan sih? Cuman Beb. Cuman? Enggak, salah orang. Katamu cuman. Salah orang sayang. Katamu cuman. Iya. Kalian orang dipanggil Beb itu seneng. Enggak, soalnya itu salah orang. Terus orang itu siapa? Kamu enggak pernah makan apa? Beb. Enggak apa-apa. Kamu enggak enak, Beb. Aku enggak mau. Enggak, jangan sebut itu. Ya. Apa? Ya udah, apa? Saya kamu gaji banget hari ini. Kamu yang gaji, terus aku gaji kamu apa? Hah? Ini gitar lagi, ini lagi. Apa sih bolak-balik sama gitar gaji? Dah, apaan sih? Babe enggak ini. Soalnya kebiasaan manggil gitu tuh. Apaan sih, Beb? Sayang, apaan? Udah, apaan? Kan salah panggil doang lo. Lihat. Salah panggil, maaf. Salah panggil, kok panggil siapa emang? Udah tak kamu siapa? Panggil orang takut. Masa kamu panggil kok kamu pakai Beb? Emang apa? Kenapa? Apa namanya? Maaf, salah orang lagi. Apa sih? Saya cuman gitu doang udah marah, ngamuk. Gak usah ngomong sama aku. Siapa lu? Sayang, kok kamu udah lah, kok jadi bad mood tadi aja datangnya nyanyi lo. Enggak ada lagi nyanyi di antara kita. Iya. Gak usah. Bentar doang lo, Beb. Enggak. Apaan? Apaan sih sayang? Gitu doang, bercanda kali. Bercanda, babe. Yang bercanda, namanya juga bercanda. Bajitnya? Enggak dong, awas kamu kalau sebut. Enggak lah, ngapain ya, Bajit? Kalau gak manggil nama dianya, gak boleh aku sebut. Hah? Apa? 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 Iya, gak sebut. Kalau gak manggil namanya, gak sebut. Enggak disebut. Kalau nggak manggil namanya nggak disebut maksudnya? Enggak disebut. Manggil nama siapa? Bukan nama siapa. Nama kamu Ernita, sayang. Terus kenapa kamu nggak nyebut nama aku? Nggak nyambung bukan? Apa sih kamu tuh bikin curiga tuh nggak? Curiga apa loh? Ya gimana nggak curiga? Pakai babe gerak-gerik kamu itu mencurigakan tau nggak? Sayang begitu banget. Sayang. Udah cantik marah-marah. Apaan sih kamu tuh nyiksa aku terus kalau marah? Sayang kan? Bentar dulu, aku yang kayak gitu. Serius apa? Udah, aku nanya. Sebutan baru kita? Enggak ada sebelum aku tumbuh ke bocah. Ya udah sayang, enggak usah, udah rupain aja. Udah, kamu nih yang bikin masalah ini, nyampe. Enggak percaya sama aku, sayang. No. Oke. Okay. Ya. Udah.
Apa lu? Enggak jelasin dulu itu apa. Kalau gue jelas gak usah ngomong, gak usah ini lagi. Kamu tuh bikin gak mood lu tau gak? Apaan sih orang bilang beb? Aku orang bilang beb sakit lo. Kenapa lo kamu tuh? Ini bedanya sakit. Ya Allah salah panggil doang. Ini kan ketawa, iya masih ketawa. Itu mau kesel. Ya udah maaf. Maaf kalau aku salah ngomong. Kenapa bisa salah ngomong? Ya. Ya apa? Enggak salah ngomong. Kenapa bisa salah ngomong? Kan cuma beb doang. Ya terus apa itu? Namanya panggilan baru. Ya terus apa? Acara aku yang baru. Acara aku yang baru. Tolong gigit. Tolong. Tolong. Kamu gigit bubuk banget, bulat banget, banyak bulatnya. Asin pasti. Seriusan ih, apa? Maaf. Kamu kenapa? Kan aku bilang. Ya kan aku bilang, Beb. Daren, apaan sih? Enggak bikin kok. Oke, mau gini. Ini sini. Enggak. Asin enggak? Enak dikasih micin. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak usah. Ini sini maaf, enggak usah. Kok kamu jadi marah gitu enggak sih, marah. Beb? Siapa yang marah? Ya, gini. Udah mas. Ya udah kalau nggak mau menjelaskan aku. Itu. Karena aku biasanya menjadi teman aku beb. Jadi suka salah sebut. Kamu manggil teman pakai beb. Emang itu teman apa? Teman hidup. Teman apa? Teman apa? Ya teman adek. Iya teman apa adek apa ada adek ketemu gede. Terus kamu kakaknya. Ya kan biasanya kan manggil dia namanya cewek kan. Dia panggil dia pasti senang. Terus aku kebiasaan dia. Nah, terus kamu nggak bisa pikir bang sumpah. Ya kan kebiasaan kan aku memang nggak boleh temenan. Nggak boleh. Cowok sama cewek itu nggak ada yang pure temenan. Pasti ada salah satunya yang ngelibatin rasa. Ya silahnya kalau aku entah kamu rasa. Atau dia, tapi kamu udah manggil beb, berarti kamu. Ya kan biasa. Kenapa kamu bisa kebiasaan manggil dia? Orang aku aja kamu sering banget manggil aku Ernet, Ernita. Kamu gak mau dipanggil beb juga? Kalau kamu mau, ya aku panggil beb. Apaan sih? Sesuka hati kamu aja lah. Maafin aku lah sayang. Ya udah aku janji gak bakal panggil teman aku beb lagi. Semua aku aja gak pernah manggil. Sering banget manggil nama Ernet. Ini panggil sayang gitu. Manggil bukan tuh seringan nama Ernita. Kenapa sama teman bisa pakai beb? Itu temen apa? Temen ketemu gede? Enggak. Temen baru. Cewek. Cerah kamu lah. Aku angkat tangan. Cerah kamu pengen yang mana? Kalau mau diem sih. Ya aku udah gak bisa ngomong. Aku harus ngomong apa lagi. Terus aku harus teriak-teriak gitu. Jangan nangis. Enggak usah apa ini. Enggak cuma bilang, kan cuma panggilan doang. Cuman panggilan. Ya udah kalau kata kamu menurut kamu itu harus pele. Ya udah, aku mau gimana lagi? Kamu udah nentuin pilihan kamu sendiri. Aku bisa, nggak bisa lagi mau ngomong apa. Kalau kamu yang udah pernah itu sendiri, pilihan sendiri. Kayak percayalah, aku tuh sayangnya cuma sama kamu. Terus aku harus percaya kalau kamu sayang sama aku? Iya, percayalah.
percaya sama kamu kalau gitu, cuma nyakitin hati doang. Dan kamu kenapa sekarang? Nanya aku kenapa? Kamu punya, kamu mikir gak sih? Kamu bisa, gak tau lah, bingung sama kamu. Mikir ya. Dengan kamu itu kayak gimana sih? Kamu itu gak hargain aku sama sekali. Temenan sama cewek, manggil beb. Tidak ada apa-apa, kamu tuh kebiasaan banget ya jadi orang. Kalau salah tuh pasti gak mau disalahin dan nyalahin orang orang lain balik. Belum ngata-ngatain kamu kenapa sih, kamu kenapa sih. Ya orang-orang mikir lah. Yang salah itu kamu, yang harusnya introspeksi diri itu kamu. Bukannya malah nyalahin orang lain. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini mana? Membunuhku. Aku bisa jelasin, Enggak, Aiden gak mau lo guys, gak pernah lagi guys, banyak aku gak mau lo. Gak mau lah. Ya udah syukur kalau gak mau. Masih udah mau apa enggak? Tolong subscribe. Ini kayak suara kambing tau gak? Jadi guys, terima kasih banyak. Berasa videonya gak habis, maafin aku itu ya. Enggak. Pokoknya dia udah maafin guys, soalnya dia belum kesel banget. Aku takutnya dia apa tuh, soalnya kan dia lagi gak enak badan tuh guys, takutnya dia kenapa-napa di jalan sih. Ini apa dulu lah subscriber aku, penonton aku. Enggak. Oh guys, buat kalian yang berasumsi kalau cewek itu kasar, kenapa sih bang ceweknya kasar terus kamu enggak kasar, orangnya aja yang lebay lah kurang ya, diam dulu aku jelasin. Jadi kalau aku ngelawan aku gak kasar kan sayang. Enggak lah, bagi aku tuh kayak gitu ya biasa, the power mama. Jadi jiwa mamanya tuh udah ada sejak dia. Aku kasar nih. Aku mau kentang-kentang bagaimana kasar itu. Lemak nama. Asyik. Goblok. Itu alasan aku kenapa ngomong digigit biar dia tahu sendiri. Soalnya aku tadi habis ngupil. Oke. Aku makasih banyak udah kalian udah support sampai aku hampir 500 ribu subscriber ini. Aku doain buat kalian yang udah support, semoga kita sama-sama sukses di bidang kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Aku akhiri guys ya, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah karena aku ingin baca komentar-komentar kalian. Bye bye.